Assalamualaikum teman-teman youtubers, gimana kabarnya kalian semuanya? Saya doakan sehat walafiat. Kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai cara mendownload gambar di internet. Sebelumnya kalian bisa membukanya di aplikasi Google Chrome. Nah, jika kalian sudah masuk di aplikasi Google Chrome, sebelumnya kalian lihat dulu di pojok paling kanan. Di sini ada beberapa menu yang isinya ada di antaranya history. Ini historinya dihapus terlebih dahulu. Historinya dihapus terlebih dahulu. Terus di HP Anda, jika ingin timbul seperti di PC atau di komputer, ini ada situs desktop checklist aja. Nah, di sini sudah terlihat seperti di PC atau di komputer. Gimana sih mendownloadnya? Kita lihat dulu gambar bumi. Kita lihat dulu gambar bumi. Sepertinya sudah ada di HP. Ini buka aja satu. Nah, sepertinya sudah terbuka langsung ke gambar aslinya. Nah, di sini sudah terlihat gambar aslinya. Teman-teman bisa download gambar ini. Tekan beberapa detik di situs gambarnya seperti ini. Tekan beberapa detik, nanti akan timbul menu yang isinya ada buka di tab baru, buka di tab penyamaran, salin URL. Di antaranya ada download gambar. Ini kita download gambar. Nah, di sini sudah terlihat paling bawah sudah terdownload. Apakah gambar yang ini sudah masuk ke galeri? Coba lihat kita dulu. Nah, dikosongkan dulu, masuk ke galeri. Masuk ke galeri. Nah, di sini download sudah, sepertinya sudah masuk ke download. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, tekan tombol like, share, and comment. Jangan lupa tinggalkan jejak di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi.